Terima kasih, saya tahu jalan jauh ini. Pak, terima kasih ketua kita. Saya terima kasih atas kehadiran bersama calon wakil gubernur dan istri. Terima kasih penghargaan saya kepada seluruh belasan dan kerelaannya. Saya ingin mengajak dulu supaya semangat yel-yel kita. Kalau saya sebut siapa kita, jawabnya? Yang terus 4 kalinya, 3 kali menang, 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 lanjutkan. Siapa kita? Irau! Irau! Terima kasih. Jangan mau menebar fitnah. Kalau mereka ada yang mau menyakiti dan lain-lain, mari kita sabar. Dan itu tidak mudah. Dan kita terus berusaha untuk menjadi pemaaf. Ini penting, karena itulah kunci nanti dari kita tetap bersatu. Kalau pilkada nanti selesai, warga Kalimantan Utara setuju dan setuju? Kita sepakat untuk itu, melaksanakan menebarkan kasih sayang dan kebaikan di antara kita sendiri. Nanti kita jangan sampai salah niat. Maka saya dengan Ananda Irwan Sabri telah meluruskan niat ini, membersihkan hati, menjernihkan pikiran. Kita berniat dengan lurus, bekerja keras untuk memajukan. Dan sebagian dari itu sudah kita rasakan. Meskipun saya dan Ananda Irwan Sabri bukanlah manusia yang sempurna, banyak keterbatasannya. Karena itu mohon dukungan, doa restunya agar kami nanti dalam masa kampanye yang masih panjang perjalanan kita untuk tetap konsisten menjaga sikap kita, jangan tergoda oleh tim yang lain, untuk tetap setia kepada Irau. Setia tetap kepada Irau? Tetap setia kepada Irau? Nanti kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan buktikan pada 9 Desember 2020, hari Rabu, pemungutan suara serentak.